Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Ba'a mustiqbalir rajuli sahibahu au ghairahu fi salati wa huwa yusalli. Ini bab menghadap seorang laki-laki kepada sahabatnya atau bukan sahabatnya, orang lain, dalam salatnya sedangkan dia itu lagi salat. Ya. Wa kariha Utsmanu ai Ayyustaqbala ar-rajulu wa huwa yusalli. Membenci oleh Utsman bahwa dihadapkan laki-laki sedangkan dia lagi salat. Jadi orang lagi salat dihadapin ya. Wa inna ma adza idza staghala bihi, ini hanya saja ini apabila ya, membuat dia menjadi sibuk. Amma iza lam yastaghil, adapun apabila tidak menjadi sibuk ia. Waqad qala Zaid bin Sabitin ma balaitu. Maka sungguh berkata Zaid bin Sabit, aku tidak peduli. Inna rajula la yaqta'u salata rajuli. Sesungguhnya laki-laki itu enggak bisa memutuskan salat laki-laki. Ini orang lagi salat dihadapin. Nah, kita juga enggak boleh kayak begini ya. Ntar bisa memutuskan orang lagi sembahyang. Wa bila qala haddatsana Isma'il bin Khalilin qala haddatsana Ali bin Mas'irin Mus'irin anil Amasi an Muslimin yakni Ibnu Subaihin an Masrukin an Isyata annahu zukira indaha ma yaqta'u salata. Dari Muslim yakni ia kandaki Ibnu Subaih. Dari Masruk dari Aisyah bahwasanya telah disebutkan di sisinya Aisyah radhiyallahu anha ma yaqta'u salata, sesuatu apa yang dapat memutuskan salat. Faqalu, maka mereka berkata, yaqta'uha kalbu wal himaru wal mar'atu, yang dapat memutuskan salat itu anjing, himar, ya, perempuan. Itu bisa memutusin salat tuh. Anjing, himar, perempuan. Itu bisa memutusin sholat. Kamu kalau ada anjing lagi sembahyang, kabur enggak? Ya. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Laqad ja'altumuna kilaban. Sungguh benar-benar kamu telah menjadikan kami anjing. Orang disamakan, yaqta'uhal kalbu wal imaru wal mar'atu. Dapat memutuskan salat anjing, himar, perempuan. Perempuan masuk situ. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kamu telah menjadikan kami anjing. Jadi masuk golongannya itu yang dapat mutusin salat. Ya, kita sembahyang ada perempuan cakep gimana? Deg-degan enggak? Ya, enggak putus salat zahirnya tapi konsentrasinya, khusyuknya hilang ya. Baik ada dia ataupun enggak ada mikirin perempuan. Bagaimana kalau salat mikirin itu? Bisa mutusin.
Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yusalli wa inni la bainahu wa bainal qiblati wa ana muttaji'atun ala sariri. Sungguh benar-benar ra'aitu, aku pernah melihat an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau sedang salat. Aku lihat Nabi lagi salat. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la bainahu, sungguh berada di antaranya, wa bainal qiblati, dan di antara kiblat. Jadi tengah-tengah berarti. Di antara beliau, di antara kiblat. Wa ana muttaji'atun, aku lagi tidur, berbaring. Aku sedang berbaring ala sarini, di atas tempat tidur. Fatakunu li, maka ada bagiku, hajatun, al-hajatu hajat. Aku ada hajat. Fa akrahu an as takmilahu fa ansallu insilalan. Maka aku benci, aku enggak suka. Fa akrahu an as takmilahu fa ansallu insilalan. Maka aku benci bahwa menghadap aku kepadanya, maka aku pun ya turun dengan perlahan. Aku benci bahwa aku menghadap kepadanya. Maksudnya aku enggak mau. Beliau lagi sholat menghadap Nabi, ngelihat Nabi. Gimana rasanya itu? Guru lagi sholat, kamu berani enggak? Guru lagi sholat, kamu berada di depannya. Umpama sana kiblat. Ya, guru lagi sholat sini, kamu lewat situ, kamu ngelihat saya lagi sholat. Berani enggak begitu? Enggak berani, apalagi Rasulullah. Makanya beliau, ya fa'akrahu an astakmilahu. Maka aku benci, aku enggak mau maksudnya, aku enggak suka. Bahwa aku menghadap beliau. Enggak berani, jangan Nabi. Kita sama guru enggak berani. Makan bukan itu, bareng aja enggak berani kan? Di belakang kita. Ta'aduban. Bagaimana kalau di depan? Fa ansallu insilalan, maka aku pun turun dengan perlahan-lahan. Terus Nabi enggak marah enggak? Wallahu a'lam bishawab.